Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pemulung RC. Sekarang di depan kita ini ada sebuah RC skalanya 1/10 ya. Ini kemarin saya dapat kit saja tanpa elektrik dan tanpa kanopi. Ini mereknya HSP. Merek HSP Bugi. Nah, ini setelah saya rakit dan saya pasang elektrik WL Toys skala 1/10 ya, yang 104001. Belum saya tes hasilnya. Ini kita coba dulu. Nih. Ini masih bawaan plastik, amnya juga plastik. Ini bawaannya udah metal. Ini yang ini bawaan, dan ini bukan orinya dari RC lain ya, beda seri. Skoknya masih lumayan empuk, walaupun sedikit bocor, bannya masih tebel. Nih. Oke, kita coba dulu. Kita colokkan dulu. Kita colokkan dulu baterainya. Setelah itu kita tekan tombol power. Sudah nyala, remote-nya nyalakan. Oke, sudah nyala ya. Kita bandingkan. Coba kita gas. Nih, suaranya kencang. Nih, motornya yang di sini ya. Suaranya kencang. Ini yang masih bermasalah di servo. Ini kebalikannya ya. Kalau kita pasang di WL, ini kalau ke atas ini malah belok ke kiri. Ke bawah belok ke kanan. Nih, bawah ke kiri. Ke atas ke kanan. Jadi malah terbalik waktu dipasang di WL Toys. Tapi untuk belokannya kurang, masih kurang maksimal. Oke, sekarang kita tes jalan dulu. Thank you.
itu saja tes RC Bugi HSP skala 1/10 dengan elektrik WL Toys skala 1/10 dan untuk masalah steeringnya ini terbalik, jadi harus menyesuaikan dan kurang maksimal untuk beloknya. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke channel Pemulung RC. Salam satu remote.